Halo, kembali lagi di YouTube channel Majestic Kreatif. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan template gratis Vegas Pro yaitu Social Media Lower Third versi kedua. Template ini sangat mudah digunakan tanpa menggunakan plugins apapun. Tersedia 20 project file siap untuk diedit. Pastikan Vegas Pro yang kamu gunakan sudah terinstall QuickTime versi 7 untuk membaca file format MOV. Sebelumnya saya telah merilis Social Media Lower Third versi 1, yang ini. Oke, langsung saja ke tutorialnya, check it out. Pertama buka folder project files, lalu pilih template yang kamu inginkan untuk diedit. Di sini saya memilih template social media YouTube. Ada dua layer di project ini. Bagian layer pertama itu adalah teks, dan layer kedua adalah lower third. Pada layer lower third, latar belakangnya tampak transparan. Jika latar belakangnya hitam seperti ini, berikut cara mengatasinya. Klik kanan, pilih properties. Klik media, pada bagian alpha channel, ubah dari none ke stripe. Inilah fungsi QuickTime 7 agar bisa membaca format MOV, sehingga latar belakangnya hitam bisa menjadi transparan. Untuk mengedit teks, pilih di layer pertama, dan klik generated media generator di bagian ini. Lalu tinggal edit teks yang kamu inginkan. Selanjutnya, untuk mengubah posisi teks, pilih pada bagian placement, dan geser menggunakan kursor mouse, atau bisa juga menggunakan tombol up, down, left, dan right pada keyboard. Jika ingin merubah warna teks, pilih pada bagian properties, lalu pilih warna yang kamu inginkan. Untuk mengikuti warna logo YouTube, klik di bagian kursor ini, lalu klik pada warna logo YouTube sehingga warna teks sama dengan warna logo YouTube. Jika teks terlalu besar, ubah size teks pada bagian ini. Selanjutnya save project yang telah kamu edit. Klik file, save as, dan ubah nama project kamu. Next, buka project baru. Pilih video yang akan kamu gunakan untuk diaplikasikan lower third. Drag and drop project files yang sudah kamu edit tadi. Atur skala dan posisi yang sesuai. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Stay tune terus di YouTube channel Majestic Kreatif. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe.